lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mengasih tutorial cara UBL atau unlock bootloader Xiaomi buat pasang gcam atau apa itu, atau custom ROM. Pertama-tama kita buka pengaturan atau setelan, lalu tentang ponsel, lalu nomor versi ini ketuk 7 kali 0 lupa 67. Ini minta pin karena saya kasih pin HP-nya. Sudah, ini kembali geser ke paling bawah sistem, lalu klik lanjut, lalu opsi developer, lalu nyalakan, buka kunci OM, nyalakan, minta lagi ini. Matikan HP. Tekan tombol volume down sama power sampai getar buat masuk ke fastboot. Colokan ke komputer. Lalu buka itu platform tool, linknya ada di deskripsi, buka, lalu klik file, lalu klik open Windows PowerShell. Nah, udah masuk, lalu ketik fastboot om unlock. Tekan tombol volume bawah, tekan terus, lalu enter. Ini buat biar nggak reset. Kalau sudah, ketik fastboot reboot buat muat ulang HP-nya. Lalu enter. Ini tandanya udah unlock HP-nya.